Sebuah video merekam aksi satpam dan warga tengah mengejar mobil Honda HR-V berwarna hitam di parkiran mall, Kota Bandung tersebar di media sosial Instagram. Video yang diunggah akun publik itu, memperlihatkan satpam bersama warga mengejar mobil yang diduga telah melakukan perbuatan mesum di dalam mobil di area parkiran Kings Mall. Mobil tersebut sempat mencoba menghindari kejaran satpam dan warga dengan menancap gas menuruni beberapa lantai area parkir. Namun, upaya itu berhasil digagalkan satpam dan mengamankan pengemudi mobil tersebut. Kapolsek Regol, AKP Aji Risnaldi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, dugaan sejoli mesum di parkiran Kings Mall itu terjadi pada 13 Juni 2024. Sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, satpam parkir di Kings menemukan mobil goyang, dicek ada sepasang muda-mudi sedang melakukan perbuatan mesum, ujar Aji, Selasa, 18 Juni 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sejoli itu masih di bawah umur. Pihaknya hanya melakukan pemeriksaan dan mengembalikan sejoli itu kepada orang tua masing-masing. Keduanya masih di bawah umur, diselesaikan dengan jalan restoratif justice, katanya. Sementara untuk pembinaan, kata dia, diserahkan kepada orang tua masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.